Selamat pagi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau lanjut materinya tentang ballet and numbering ya. Ballet and numbering. Oke, sebentar. Lanjut di ballet and numbering teman-teman. Oke, jadi ketika kita belajar ballet and numbering, misalkan kita mau buat daftar makanan ya. Misalkan seperti ini, kita buat dulu misalkan soto ayam, sate kambing, nasi goreng. Nah, jadi saya sih lebih suka sih ada banyak cara sih sebenarnya daftar makanan ya di blog. Nah, terus di sini ada pilihannya ya. Misalkan yang ini ya. Misalkan yang dua ini atau yang ketiga. Nah, sedangkan yang sebelahnya ada ballet numbering, sebelahnya ada numbering, ada angka, ada huruf, ada Romawi juga. Nah, jadi seperti itu. Nah, cara cepatnya teman-teman, misalkan saya buat daftar minuman. Cara cepatnya kita tinggal ketikkan aja ya, misalkan ya satu titik spasi ya. Misalkan es degan dua teh hangat, teh jadi teh hangat. Terus yang ketiga ada es buah misalkan. Nah, seperti ini. Oke, misalkan kita mau latihan sekarang ya. Kita punya komputer dibagi menjadi tiga ya. Satu, software, hardware, dan brainware. Software itu sistem operasi dan sistem aplikasi. Oke. Hardware itu ada input device, output di processing, output device, dan storage. Nah, brainware misalkan kita kalau di enter kan jadinya 4 ya. Kalau kita pakai shift enter, shift enter merupakan pengguna komputer atau user gitu ya. Oke, terus kita mau input device, mouse, keyboard, processing, ini prosesor ya. Output device ada LCD, ada sound, storage, media penyimpanan. Kita mau buat per level-level kita blog ya teman-teman. Nah, terus kita pilih yang sebelah kanan ini kan ballet numbering, ini ada sebelah kanannya. Nah, kita coba pilih yang ini ya. Nah, jadinya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sudah selesai, ini tinggal kita geser, ini misalkan kurang geser ya. Nah, seperti itu. Yang ini kita kurang geser ke kanan. Oke. Selesai. Duh. Oke, itu ballet numbering sih ya. Kalau misalkan kita mau buat tabulasinya, error nggak ya kiranya ya? 15 sama 16 ya. Oke. Spasi, tap, tap. Oke. Spasi. Pakai tap ini ya teman-teman ya. Di spasi dulu, di tap. Oh, ini enggak ada. Oke. Oke teman-teman, gitu aja dulu tentang ballet numbering yang hubungannya nanti dibuat daftar isi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.